Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke. Oke, teman-teman semuanya, ketemu lagi di TU channel. Kali ini jalan-jalan keluar cari udara segar ya, karena gabut di dalam kamar terus di dalam hotel ya. Ini di Hotel Sunan Solo ya. Dari udara segar kita coba keluar. Belum tahu tujuannya kemana ya. Yang jelas hanya ingin melepas penat saja, sambil melihat jalanan di kota Solo. Ini tentunya di jalan Ahmad Yani ya, jalan protokolnya di kota Solo. Ini coba kita menyusuri jalan Ahmad Yani ini. Ini dekat dengan kawasan Stadion Manahan ya. Tapi nggak tahu deh nanti tujuannya kemana. Yang jelas hanya ingin keluar saja ya. Ya, seperti ini kondisi pagi menjelang siang ini di kota Solo. Namanya aktivitas sudah mulai padat. Ini di depan malah ada apa itu? Trailer yang mau parkir ya, sehingga menghalangi pengendara yang lainnya ya. Ya, kalau seperti saya yang tidak terburu-buru tidak masalah, tidak begitu masalah. Oke, sudah masuk, kita bisa lewat. Ini sedianya di Jalan Ahmad Yani, jalur yang mengarah ke arah Jawa Timur ya, ke arah Ngawi. Ya, ini di SPBU perempatan Manahan ya. Ini yang ke kanan, ini ke arah Manahan. Dan itu ada ikonnya, itu ada patung orang sedang membawa panahan ya. Mungkin ada hubungannya dengan penamaan Manahan ya. Ini dia. Tapi ternyata membawa mobil kita ini tidak ke kanan tapi malah lurus ini. Mana ya, ke Karanganyar ya, Karanganyar dan ke arah Seragen. Ya, ini untuk tetap di jalan Ahmad Yani ini agak berbelok ke kanan dikit ya, bukan lurus ke sana ya. Dan sebenarnya untuk di kota Solo ini lumayan susah untuk muter-muter, karena jalannya itu ada yang terhalang rel kereta api ya, ada yang harus berkelok-kelok gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sambil melihat-lihat jalanan di kota Solo. Ya, mungkin sampai ini dulu aja ya teman-teman, hanya cari terus ke luar.
Terima kasih. Jangan lupa subscribe.